Halo, selamat datang di Terjemah Inyu. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 88 sampai 89. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas. Ada dua tugas. Nah, kita terjemahkan dulu petunjuknya. Nah, ini dia. Bekerja dalam kelompok, pergunakan tabel analisa untuk menganalisa bagaimana menyatakan masing-masing tindakan di dalam cara. Cara ini tabel cara ya, yang ada di halaman 81 dan 84, 81 dan 82. Ini adalah, maksudnya adalah tindakan, tentukan tindakan, apa-apa saja tindakan kita dalam melaksanakan, membuat novel apel puding ini, dalam tabel cara. Nah, di halaman 81 ya, kita lihat halaman 1. Nah, ini dia. Ini ada tabel caranya, metodenya. Nah, apa-apa saja tindakan kita yang kita lakukan untuk membuat novel apel puding. Nah, itu pengertiannya. Kita lanjut. Nah, tulis tangan pekerjaan kamu, garis bawahi tindakan-tindakan. Tindakan-tindakan apa yang ada dalam kolom metode tadi. Ya, beberapa tindakan di dalam resep tadi telah dianalisa untuk kamu. Pertama, salin contohnya, pastikan kamu mengucapkan masing-masing katanya secara benar. Gunakan tanda baca secara benar juga. Juga gunakan tanda baca secara benar ya. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini dia sudah dibuatkan. Nah, kita buat, saya sudah buat tabelnya ya. Nah, ini dia untuk apel puding. Nah, kita kecilkan ini sedikit. Nah, ini dia ya, nomor satu. Conjunction tidak ada, tempatnya place ya, ingredientnya apple ya, bahannya ya, kita salin saja ini, tempat in a head proof dish. Nah, terus ini place, floor, tepung, in a bowl. Rub in butter, salin saja dulu. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ini rub in. Butter sudah, sugar and water. Salah ini ya. Ini yang kedua. Oh, jadi yang keduanya ini ya. Yang kedua, stir in sugar and water. Nah, mixture should be lumpy. Nah, kita lihat yang di atasnya ya, halaman 81. Nah, ini dia ya. Jadi tindakannya place ya, letakkan bahan yang dikerjakan itu adalah apel ya. Nah, tempatnya di mana atau tindakan yang kita lakukan itu apa? Ya, letakkan di, nah di sini, head proof dish ya, yang tahan panas. Yang kedua, floor lagi ya, ingredient, tempat tindakannya place ya, letakkan. Nah, ini
flour ingredientnya di mana? Di a bowl. Nah, lantas rub in. Nah, ini butter, margarin ya, butter atau margarin. Ya, menggunakan caranya yaitu dengan menggunakan jari. Yang kedua, stir in sugar and water. Nah, yang ketiga lagi. Yang ketiga apa lagi nih? Bake. Nah, bakar atau ya, bake bukan bakar ya. Masukkan ke dalam oven ya. Nah, ingredient tidak ada karena kita tidak ada bahan yang akan dibakar ya dalam metode ketiga ini. Pada 180 derajat Celsius untuk 1 jam atau until sirup syrupy and golden. Nah, setelah itu serve. Nah, ini dia serve-nya ya. Nah, tindakan ingredientnya juga tidak ada, tapi bagaimana caranya adalah warm with cream or ice cream. Nah, itu dia untuk puding ya. Nah, sekarang untuk apa lagi? Apa? Esteller, kita lihat contohnya. Nah, ini nomor 6. Nah, ini dia. Kalau 88 ya, 89. Nah, ya. Nah, tindakan nomor pertama, konjungsinya tidak ada. Tindakannya combine. Ingredientnya sugar, pandan leaves, and water. Ya. Nah, tempatnya in a small in oops in a small saucepan. Lanjut conjunction-nya ada ya, kata hubung heat. Kita lihat nanti, kita salin aja dulu kenapa ada tanda hubung di sana sementara yang lain tidak ada. For a few minutes over low heat until sugar dissolves. Lantas cool sirup. Nah, itu dia untuk contohnya. Kita lihat ke atas halaman 82. Nah, ini dia untuk membuat sirup. Kita buat 140 ya, ini dia. Belum 130. Nah, udah. Nah, kita analisa ya. Untuk membuat sirup ya, actionnya combine ya. Apa saja yang dikombine? Yaitu sugar, pandan, daun pandan, dan air. Nah, ini dia ya. Di mana letakannya? Nah, in a small saucepan. Ya, nah, conjunction-nya ada, ya, di sini dia. Ini dia conjunction, ya. Nah, setelah itu heat, ini tindakannya, panaskan, ya. Nah,
ingredient flour ya. Ya, mixture untuk beberapa menit dissolve ya. Yang ketiga itu cool sirup, dinginkan sirupnya ya. Nah, lanjut nomor duanya lagi. Dua. Nah. Place ya, place. Ini dia. Tindakannya place ingredients. Nah, generous spoon full of cooked avocado ya, jackfruit and young coconut. Nah, di mana? Into a serving bowl. Into a serving bowl. Nah, setelah itu, karena tidak ada conjunction, dia langsung titik ya, maka tidak ada conjunction-nya. Tindakannya apa? Add. Ya. Nah, ini dia. Add, tambahkan. Apa ingredientnya? A little sirup. Nah, ini bahannya adalah sedikit sirup. Gunanya untuk apa? Untuk sweeten, pemanis ya. Nah, ini top. Ini adalah tindakan top. Nah, with ada bahannya? Tidak. Tidak ada bahannya ya. Maka kita langsung with crushed ice. Dan sini ada juga conjunction. Nah, maka dibuat conjunction-nya. And drizzle on. Drizzle on, ya. A little condensed milk. Nah, ini bahannya ya. A little condensed milk. Titik. Artinya tempatnya tidak ada, bagaimana cara mengerjakannya tidak ada. Terakhir, serve. Tindakan kita adalah serve. Menyajikan. Ya, bahannya tidak ada. Cuman yang ada adalah manner-nya. Tindakan bagaimana cara membuatnya. Immediately. Apa tindakan yang kita perlu kita lakukan? Nah, itu dia manner-nya, place time manner untuk esteller. Nah, kamu lihat secara biar lebih nampak. Ini terlalu besar. Nah, novel apple pudding. Ini 2 dan 3, bagian 2 dan 3. Dan esteller, bagian 2. Nah, itulah video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga sampaikan kepada teman dan guru untuk kamu diskusikan di kelas. Sampai jumpa.